Assalamualaikum sahabat melemuku, jumpa lagi dengan saya Finis Panamera. Nah, malam ini aku akan mengajak kalian melemu di Jalan Kartini, Kabupaten Bojonegoro. Kita mau nyobain tahu tek Cak Anto yang rame banget, katanya juga enak. Yuk, daripada penasaran, langsung saja kita cobain tahu tek Cak Anto. Mari melemu bersamaku. Yuk, ini lho, pembelinya kimplah-kimplah. Banyak banget ya, ada yang lesehan, ada yang duduk, ada yang berdiri, ibu-ibunya sabar mengantri tahu tek Cak Anto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak sinten iki? Bapak Suwanto. Bapak Suwanto nggih. Wah, Bapak Suwanto pemiliknya tahu tek Cak Anto nih nggih. Wah, bumbunya kimplah-kimplah ya, teman-teman. Oh, litek-litek ya. Untuk satu porsinya harga berapa? 8.000 yang biasa. Yang tak ketemu 12. Ini bukanya dari jam berapa? Maghrib sampai jam 10. Sampai jam 10 malam ya. Tiap hari buka, Pak? Enggak ada hari liburnya? Biasanya libur hari Kamis. Oh, hari Kamis ya, malam Jumat ya. Oke. Wow, ini ya, teman-teman. Lalu dikasih kecap ya, Pak ya. Ini untuk berapa porsi, Pak? Ini untuk 5 porsi. 5 porsi, ya. Jadi kan paling banyak pernah berapa ini? Sekali buat? Sekali buat 10 porsi. 10 porsi, ya? Penuh segini, ya? Ya, wah, penuh. Layaknya wapi ini, ya? Anti tumpah, ya, Pak, ya? Wah, mantap, ya. Kental banget, Lur. Ini sudah dirapikan, dipiring-piring, sudah ditata rapi. Ada lontong, tahu, cambah. Nah, ini telurnya. Mantap banget. Telurnya. Didadar ya, Pak ya. Kalau request ceplok juga bisa ya? Tergantung permintaan. Ya, teman-teman, di belakang sudah mengantri ya. Wih, melimpah banget ya bumbunya. Lumer sekali. Oh, ini yang request pedes ya, Pak ya. Jadi sambelnya fresh gitu ya, Pak ya? Sambelnya tinggal buatkan lombok dulu, gunting. Buatkan dulu customer ya. Ada yang bantuin, Pak ya. Just tenang, Bapak. Terima kasih. Ini ngulek yang pedes ya, Pak ya. Request pedes. Bumbunya kimplah-kimplah ya, Pak. Enggak pelit bumbu. Nah, ini yang dinamakan tahu tek ini ya. Munine ngene ya, Pak ya. Tek ngene iki. Ciri khasnya. Anto, habis ini aku pesan satu porsi pakai telur dimakan sini, ya. Oh, yeah. Oke, terima kasih. Yeah.
ditiriskan dulu ya Pak. Iya. Biar keset. Biar keset. Biar gak meledos. Ini mau bikin bumbu lagi ya. Iya. Pertama bawang dulu ya teman-teman. Ini bawangnya sudah disangrai dari mah ya. Sudah digoreng. Cabenya fresh ya, bukan sambel ya, langsung cabe dipotong-potong. Kacang goreng, kacang Cina ya Pak. Kacang Cina. Kacang Cina. Kalau petis itu kan di jadi bebek. Oh, bebek. Dan dikasih air biar prosesnya lebih lembut lagi ya Pak ya. Hingga alot. Tidak keras. Sudah lama buka di sini Pak? Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun ya? Alhamdulillah. Pelanggannya sudah banyak ini ya? Iya. Dikasih petisnya ya. Ini ya ciri khas tahu tek ini banyak petisnya ya kak ya. Wow, mantap banget. Petisnya tekom babat ini guys. Berarti ya ada di pasaran. Oh di pasar ada. Cuma produksinya di babat gitu ya. Jadi agak setengah matang gitu ya, Cak ya. Agak setengah matang. Coklat. Ini coklat
khasnya ini dari kecap ya, Cak ya. Nanti kalau kurang kecap tuh ember. Oh, begitu. Ini enggak pernah dicicipi dulu, Pak ya. Enggak dites. Hanya feeling aja. Iya. Wah, keren. Wow, ini lontong ya. Oh, di desa. Goblak. Pas ya, satu lontong bisa buat 4 ya? 4 porsi. 4 porsi. Ketoknya enak ya, naik gunting. Padahal ya aslinya angel, naik. Kita nggak pernah memegangnya. Ini punya saya. Kasih cambah ya, sambalnya sudah matang ya ini. Wow, mantap banget. Ini pinten totalnya? 12.000 Pak katanya. 12.000 lur. Langsung saja mari melemu bersamaku. Oke teman-teman, ini dia akhirnya aku dapat juga ya. Sudah menunggu lama tadi ya, antri panjang. Wah, mantep banget ini ya teman-teman. Porsinya kimplah-kimplah dan lengkap banget. Ini aku request pakai telur. Wow, isiannya ada cambah, kemudian tahu dan lontong. Kilolor bumbune, litek-litek ya, kimplah-kimplah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lontong-lontong. Setelah aku cobain ya, 3 suapan lontongnya itu lumer banget, tahunya itu matangnya pas. Kemudian petisnya ini ya, enak banget ya. Petisnya nggak pahit dan gurih, gurih-gurih pian ya. Pedesnya juga pas, mantep. Biasanya petis itu kan ada yang nggak pahit-pahit gitu, terus ada yang, iya ya, cara Jawa nih, nyewek gerak ano ya. Nah ini enak. Kerupuknya juga renyah.
Tambahnya sudah matang ya. Tadi tinggal nuang aja. Tadi bakule ya, baru buka sudah gembrebel pengunjungnya. Sampai sekarang bakule gurung kok berombe. Enggak wam, porsiannya ngeri. Pantesan ya, di tahu tek Cak Anto ini laris banget ya, karena rasanya juga super mantap lezat pol. Maaf teman-teman, ini ada noda-noda kecipratan minyak mau. Sekian review hari ini dari saya Finis Panamera, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi.